pelaku cyber kriminal yang menaruh foto anak Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu pada akun jual beli bayi akhirnya tertangkap. Jumat siang 11 September 2015, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ayu bersama Ruben Onsu dan pengacara Minola Sebayang menggelar jumpa pers. Sebelum dimulai, tampak Syahir Sheikh hadir menemani kekasihnya. Aktor India itu datang mengenakan setelan casual yakni kemeja kotak-kotak dengan celana chino warna coklat. Ayu pun terlihat begitu senang atas kehadiran sang kekasih yang merupakan bentuk support atas kasus yang dialaminya itu. Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang ditemani oleh kekasih tercintanya, presenter kondang Ruben Onsu justru hadir seorang diri tanpa didampingi oleh istrinya Sarwendah. Diakui Ruben, dirinya memang sengaja tidak mengajak serta sang istri yang masih memberikan AC eksklusif kepada sang anak tercinta. Ya karena itu ya mungkin saya, baik saya atau Ayu, mungkin kalau saya kan cerita sama istri saya, ya mungkin Ayu kan cerita sama Syahir apa yang lagi dialami saat ini. Cuman istri saya tidak bisa mendampingi seperti Syahir itu karena asih masa ya kan lagi wawancara kita dinyusuin gitu, jadi saya bilang tidak perlu ikut, jadi biar saya yang